sungai. Dusun Beko, Desa Wonojoyo. Sebenarnya kita menitulkan hujan kemarin wilayah Bugalan, hujan cukup tinggi. Dan kemarin juga terjadi bencana banjir secara umum di wilayah Kecamatan Bugalan. Untuk identitas, mayat belum diketahui secara jelas. Untuk identitas, ini yang perlu saya sampaikan. Dan sekarang ini dilakukan evakuasi oleh tim Basarnas. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Trenggalek. Nah, ini belum bisa dipastikan ini korban banjir atau hal-hal yang lain. Karena di Kabupaten Trenggalek sejak kemarin lusa ini intens hujan cukup tinggi. Jadi mohon disampaikan kepada seluruh masyarakat agar bagi yang kehilangan warganya segera melaporkan ke Polsek Ogalan maupun ke Polres Trenggalek.